Halo teman-teman, balik lagi di Game One Piece Vigor Voyage. Di video kali ini kita bakalan bahas big update after maintain, teman-teman. Banyak banget yang baru ya, terutama fitur-fiturnya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dari bagian market dulu pastinya. Kita lihat di sini, oke, daily shop ini seperti biasa, arena dan juga ada hero shop dan ada beast shop. Fleet shop, lalu ada train ini. Oke, nah ini yang baru teman-teman, ternyata ada rune ya di sini. Wow, makin lengkap nih. Oke, aktif rebel for one time. Oke, kita nggak akan bahas dulu ya untuk skill-skillnya. Yang jelas ini ada rune ungu doang ya, nggak ada rune merah ataupun yang kuning dan lain-lainnya. Ini satu macam doang berarti. Ya enggak, kita lihat Skype ya. Oke, ini udah ada dan ada ekspedisi shop. Wah, lumayan nih teman-teman. Dan ini refresh selama 11 hari ya. Nanti bakalan ganti mungkin. Nah, kebetulan kita pengen nyari si Sakatsuki nih. Tapi kita harus ngumpulin banyak banget, 85.000. Enggak tahu bisa enggak dalam waktu 11 hari, teman-teman. Kita lihat detail bukan dari sini ya. Nah, Expedition, Skypiea Expedition. Oh, ini teman-teman fitur yang baru. Skypiea Expedition. Nice. Ini oke, kayak game pada umumnya ya. Kita tinggal langkah kanan atau kiri, ini salon. Ini milih hero bantuan, teman-teman. Hero bantuan kita pilih Gap deh. Dan kalau misalnya sini kita bakalan lawan dan ini salon. Ini treasure ya, sama aja ya berarti ya. Oke, kita jelas yang sini aja teman-teman. Jangan banyak-banyak, kita ambil hero bantuan karena ini lumayan teman-teman, ada koin 110 dan juga ini apa? Mysterious relic. Apa nih? Kita coba dulu deh. Penasaran ya di sini. Kita pakai Gap nih teman-teman. Oke, supportnya Gap dan ini kita depan Big Mom. Lalu Gap. Nah, seperti ini, aduh, memori penuh. Good, ini bagus nih, mantap. Idaman banget sih, formasi yang kayak gini, teman-teman. Oh, terlalu cepat kah? Nggak apa-apa ya. Jelas langsung menang, karena awal-awal itu masih gampang. Kita klaim dulu. Oke, di sini ada buff ya, seperti biasa, teman-teman. Kita nyari buff yang bagus. Bisa nge-heal nih 15 detik after battle dimulai. Heal ke rekan tim yang lemah sebesar 20%. Oke, butuh heal juga kayaknya. Nah, ini juga sama. Terus kotak itu buat apa ya? Ini bag. Lalu di sini hero kita. Dan gadget steer. Oh, ini buat nge-heal ya. Spend 1 gadget steer. Ini ya, gadget steer. Ini akan merestore HP maupun rage. Dan shopnya di sini teman-teman. Oke, kita coba lagi. Kita cobain satu persatu dan kita skip dulu teman-teman. Ternyata semakin gigi ya update-annya, semakin bersemangat untuk main dan juga kita nggak bosen jadinya. Good, lalu kita gas. Di sini kita pilih yang front row allies. Oke, ini aja deh tengah. Nah, ini dipilih nih yang koinnya banyak, sama aja sih. Sama aja teman-teman. Kalau bisa yang gampang. Kita ambil tengah ya. Karena kita pengen lihat air mancur itu buat nge-heal kayaknya. Ini awal-awal masih gampang teman-teman. Gampang banget. Apalagi kalau di ini ya. Apa namanya? Inject damage. Aduh, nggak tahu sih. Semoga udah nggak bisa teman-teman. Kalau nggak bisa gini seru. Bisa pun juga seru ya. Oke, life steal butuh juga nih ultimate ketika enemies use. Oke, ini seal juga life steal lah, butuh life steal. Nah, ini revival ternyata. Yaitu tadi nge-heal dan juga bisa ngidupin lagi kayaknya. Kita lanjut. Kita gas. Lawannya ini masih cupu, sayangnya ini nggak bisa di-skip, teman-teman. Langsung slash habiskan satu kali ulti.
good. Kita all less recover rates penting juga nih. Lalu kita ambil tengah. Nggak ada ininya ya. Apa sih namanya? Kalau kita maju terus dapat reward apa gitu. Mungkin setelah bos kali ya, kita lihat nanti paling pojok itu dapat apaan kalau udah ngalahin. Nah, setelah ini ya kita lihat. Kita gas dulu. Oke, damage berkurang. Dan kita nyari yang ada koinnya, teman-teman. Revival belum butuh. Kita satu kali slash dan jeder. Oke. Lagi dong. Untuk saat ini easy. Saat ini ya, ini belum jauh soalnya. Less recover dan back row ini boleh juga nih. Mau ke salon? Nggak butuh. Oh, ini ada mystery man, teman-teman. Mystery man ini buat apaan ya? Ini by the way kita udah record ya. Takut kelupaan, ternyata mic-nya belum open lagi. Udah lumayan tebel nih musuhnya. Oh, aduh. Udah mulai sadis damage-nya. Karena CP-nya juga udah semakin kesini makin gede nih. CP-nya ini harus hati-hati, teman-teman. Jangan sampai kita kalah di tengah jalan. Mystery Man, ini apa nih? Revive. Oh, menghidupkan kembali. Tapi nggak ada yang mati. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak ada yang mati. Handle-nya gigi banget. Nah, ini dapat GDF ternyata ketika lawan bos. Wah, ini kacau. Ini bisa mati kayaknya. Oke, kita coba ganti Big Mom-nya. Ganti gini dulu deh. Bet ya, nggak apa-apa lah Big Mom. Nanti mati bisa di Mystery Man. Mati kan bisa hidup lagi si Big Mom. Jebret, oke, good. Nggak ada yang mati dan dapat 50 GDF. Oke, ini dapat seperti biasa ya, buff dulu. Camp counter deal 100% damage, mantep juga tuh. Tapi kita butuh life steal sih. Ha, ini dapat 100 GDF dan juga 110. Ini lumayan mah, teman-teman. Ini belum selesai loh. Masih ada beberapa floor lagi. Expedition-nya kita lihat floor-nya sampai dengan berapa floor. Nggak tahu juga ya. Yaitu teman-teman untuk dapetin rune dari sini. Kita nggak bisa klik. Bukan rune ya. Tadi kita masuk ke port. Kita lihat, wow, ini udah ada Straw Hat, ada Expedition, Gold Island, dan juga Chem Root, teman-teman. Mantap juga ya, udah ada 3 fitur baru. Ekspedisi tadi ya, teman-teman, ini di Pulau Langit, lalu di sini ada Gold Island. Oke, ini buat dapetin rune. Nah, ini nih, cuma untuk cara mainnya kita belum ngerti. Ini apaan? Kita ambil 1. 2, 3, ini apaan? Angka 1 itu apaan maksudnya? Kita skip battle kayaknya bisa ya. Oh, enak nih, bisa skip. Jadi cepat. Kita coba dulu, teman-teman. Ini apaan? Ini bisa klik nggak? Oke, kita skip. Kita habiskan aja nih. Ini dapat nih, ini apa? Oh, revive. Tak kira apaan buat hidup kembali. Wah, thanks nih. Oh, nggak bisa ya, ini bos, teman-teman. Loh, karakter kita mati kah? Enggak, tak kira mati. Ternyata masih hidup. CP-nya udah gede banget. Apakah kita bisa menang di sini? Ternyata tetap bisa menang. Harusnya gampang ya di awal-awal. Oh, keras banget, teman-teman. Enggak, kita nggak bisa menang kayak gini. Satu kali slice, kita lihat. Ayo, dikit lagi. Heal, good. Aduh, Big Mom-nya untung bisa hidup lagi. Aman. Coba. Oh, dia bakalan naik ke ini pulau berikutnya. Cuma kita belum ngabisin ini, teman-teman. Ini kalau dihabisin itu dapat apa gitu? Angka-angka ini kita nggak maksud nih. Maksudnya angka-angka ini buat apa? 5 plus
ini 3 gitu. Nggak tahu ini enggak, ini apa nih, kita ambil. Oh, ini buat ngebom. Kita skip bisa nih. Coba kita masuk ke lantai berikutnya. Dan oh, dari sini kita dapat Gold Island Coin, teman-teman. Ya, lumayan ya, dapat 200 kumpulin. Jadi setiap kita nyelesain atau ngalahin boss 3-2, maksudnya ini angka itu apa itu? Kita nggak paham, serius. Semoga kita langsung ketemu sama bos. Ini kita nggak ngerti, serius. Nah, kita coba taruh bomnya ya. Boom. Wow, nice. Kita kasih boom. Buat bos bisa nggak itu bomnya? Aduh, kita terhalang. Ini apaan? Item slot. Oke, kita coba gunain. Gunain satu. Dan ini apaan? Mengurangi attack all enemy 30. Oh, debuff, teman-teman. Ini debuff. Kalau bisa buat bos ya. Ini bos bukan? Oh, ini bos. Jadi kita coba pakai ini. Potion. Terus ini buat apa? Revive random allies. Oh, ini buat ngidupin lagi. Kalau bos nggak bisa di skip, teman-teman. Distalki. Wah. Untung aja masih bisa ya, karena mereka dikasih debuff. Keras banget. Harusnya damage-nya sakit, cuma dikurangi 30%. Jadi lumayan banget. Guna banget ya yang buat racun ini. Buat ngeracunin, ini guna banget. Nah, kita langsung aja atau kita coba cari-cari ini nih. Cari-cari masalah di sini kita. Aduh, ada dua. Lagian kita skip di sini, ini kita nggak dapat apa-apa, serius. Ya, di sini kan. Duh, nggak dapat apa-apa. Kita skip-skip gini. Nggak dapat apa-apa ya. Jadi percuma dong kayak gini. Oke, kita skip. Masih menang. Ini oh, dapat bom. Kita pilih yang mana nih? Ah, kita use, kita ambil bomnya ya. Lumayan bomnya buat ngajar bos, bisa nggak? Ya, itu teman-teman 200 ini sampai dengan floor ketiga. Jadi itu aja ya. Kita skip. Coba kita selesaiin dulu sampai dengan tamat, teman-teman. Kita selesaikan. Ini bukan bos. Hajar. Ini kayaknya kita butuh racunnya udah ada, jadi aman. Kalau bisa bawa gini, teman-teman, racunnya bawa. Dapat bom juga. Ah, kita gunain bomnya aja di sini. Boom, terus kita ambil bomnya. Ini perlu nggak? Ini bos ya? Oh, bukan. Cari bom dulu. Kita cari bom. Hajar aja dulu deh. Masih bisa menang kok. Masih easy, teman-teman. Nggak perlu pakai bom, ini easy banget. Nanti kalau susah kita komplain ya, tapi gampang terlalu gampang. Nah, ini bosnya, teman-teman. Kita bom coba bosnya. Nggak bisa. Nggak bisa dibom, bisanya diracun doang nih. Oke, kita udah kasih racun dan kita challenge. Jadi jangan gunain debuff ini buat yang kroco, teman-teman. Tahan dan bisa menang. Tipis banget, gapnya tebel banget. Wow. Ini kalau nggak dikasih debuff bahaya, serius. Good. Untung ada Mihawk nih. Nah, apakah setelah ini tamat, teman-teman? Karena tulisannya floor 3 doang ya. Kita ambil dulu. Oh, lumayan tuh dapat bom lagi. Mana nih, ada yang perlu dibom? Ini dibom kayaknya ya. Ini dibom nggak? Nggak bisa. Oke, kita bom. Tuh. Ini oh, ini diklik ya. Oh, ini diklik, teman-teman. Pohonnya ternyata diklik. Tadi kita nggak ngeklik. Kita pakai dulu. Oke, kita lanjut. Apakah tamat? Selesai, teman-teman. Oh, lumayan dapat shard juga. Ini good sih.
Wah, melimpah nih harta karun nih. Akhirnya ya, Gold Island kita sampai ke Laftel, teman-teman. Ini kita screenshot dulu nih kayaknya. Nanti aja deh. Ini kita lihat. Oke. Kita mencapai Laftel, apakah kita klik langsung dapat banyak reward, teman-teman? Sama 200 dan juga tak kira dapat sesuatu yang masih bisa, teman-teman. Melimpah, wow. Mantap banget, serius rewardnya. Oh, nice. Ini jangan sampai dilewatin ya. Oh, dapat request tune juga. Udah ini tamat, teman-teman. Ini udah selesai ya. Time left. Oke, seperti itu kita sudah sampai Laftel dan expedition kita belum namatin dulu ya. Ini soalnya panjang sih kalau expedition, bakalan lama kita. Ah, ini nih. Champ Root. Oh, nice. Ini apa nih? Dapat banyak banget random badge. Wow. Ini kita ada peluang dapetin random badge nih, teman-teman. Nice banget ya. Ada New Gate King, ini senjatanya si Oyaji. Apa namanya ya? Pedangnya lupa. Borsalino King. Mantep banget, serius. Wah, ini nih. Ini sepedanya Aokiji, lucu banget. Gripon mana? Pedangnya Lau. Shanks nih, Gripon. Dan cara dapetinnya gimana? Ini unlock. Oh, ini top up, teman-teman. Tapi ini udah lumayan dapat 35. Terus kita tinggal naik-naik ya ke puncak gunung. Loh, ini udah otomatis kah kita? Kita di di sini kita. Ini juga bisa di skip, teman-teman. Oh, enggak. Mode easy belum bisa di skip. Clear harus nyelesain dulu baru bisa di skip. Kita coba ya, teman-teman. Ini udah 17 menit. Lumayan lama kita nyelesain ternyata. Tuh, dapat lagi. Ini nggak bisa di skip. Jadi kita harus sabar mainnya. Sampai ke puncak kita nggak tahu dapat apaan. Dan kita coba dapetin ini sampai 100 mungkin bakalan dapet ini ya, teman-teman. Sampai puncak ini masih panjang dan kita melawan Siki di sini. Keren ya update-annya. Dapat Fishman Badge dan juga dapat King Badge Bespoke, teman-teman, kalau bisa nyelesain, dan di sini dapat gratis. Nice. Cuma ini kotaknya 50. Enak banget nih rewardnya. Oke, kita sampai di situ dulu kali ya untuk pembahasan kali ini, karena ini udah 18 menit. Nggak kerasa, biar nggak kepanjangan, teman-teman. Next kita mungkin bahas lagi, kita coba. Ini tadi dapat itunya mana ya? Nah, ini sampai dengan 100 bakalan random ya dapatnya. Good banget sih dapat badge. Enak nih fiturnya. Ya, video kali ini gitu aja, teman-teman. Oke, kita klaim dulu. Lumayan. Video kali ini gitu aja. Thank you ya yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.